Hai Stylovers, kembali lagi di Stylo Update. Kali ini bersama aku, Gita Stylo. Seperti biasanya, Gita Stylo sudah menyiapkan 3 berita mengenai penampilan artis yang paling mencuri perhatian dari website stylo.id. Sudah gak sabar mendengar berita tentang 3 artis yang penampilannya menjadi sorotan? So, stay tune terus! Berita pertama datang dari artis Amanda Manopo dengan berita berjudul Disebut cantik dari segala sisi, intip anggunnya Amanda Manopo dalam balutan gaun bak bunga mekar. Artis cantik yang satu ini pastinya sudah gak asing lagi bagi Stylovers. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Amanda Manopo? Kali ini, artis cantik berzodiak Sagittarius itu kembali menjadi sorotan netizen saat melakukan pemotretan terbarunya. Hal itu terlihat dari foto hasil pemotretan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Pada unggahan fotonya, Amanda Manopo tampil anggun dalam balutan gaun berwarna krem dengan bagian atas berbentuk seperti kelopak bunga. Penampilannya semakin cantik dan sempurna dengan makeup flawless dari sentuhan tangan makeup artis ternama Bubah Alfian. Melihat hasil jepretan fotografer Moza Wahyu, unggahan foto hasil pemotretan terbaru Amanda sontak mendapatkan banjir pujian dari netizen. Warganet memuji kecantikan Amanda Manopo yang terlihat bak bunga mekar hingga disebut cantik dari segala sisi pada pemotretannya kali ini. Ketiga foto hasil pemotretan terbarunya yang diunggah sekaligus pada akun Instagram mantan Billy Syaputra itu juga mendapatkan puluhan ribu likes dari netizen. Berita kedua datang dari diva Indonesia yaitu Krisdayanti dengan berita berjudul Hidup dipenuhi kemewahan duniawi, Krisdayanti kepergok santai tenteng tas mewah ratusan juta rupiah saat bekerja. Stylovers pastinya sudah tidak asing lagi dengan sosok diva satu ini. Istri Raul Lemos ini terlihat selalu tampil glamor dan terlihat dari akun Instagramnya @krisdayantilemos. Baru-baru ini Krisdayanti ketahuan membawa tas ratusan juta rupiah ketika bekerja. Krisdayanti terlihat sedang fokus mengurus beasiswa pendidikan dan pelatihan kegawat daruratan untuk bidan dan perawat bersama Asosiasi HIPGABI Provinsi Jawa Timur. Netizen justru salah fokus dan menyoroti tas berwarna hitam yang terletak di atas meja kerjanya. Setelah ditelusuri Stylo Indonesia, tas milik Krisdayanti ini merupakan Lindy 30 Bag in Swift Calfskin Shoulder Strap and Hand Strap Palladium Plated Hardware dari brand Hermes. Tas milik Krisdayanti ini dibanderol dengan harga fantastis yaitu Rp126.150.000. Berita terakhir datang dari artis cantik Nagita Slavina dengan berita berjudul Temui dokter kandungan bareng Sultan Andara, sandal Nagita Slavina bikin heboh hingga ditaksir netizen. Penampilan Nagita Slavina tentunya tak luput dari sorotan para penggemarnya dan netizen termasuk ketika dirinya memeriksakan kandungannya. Dilansir Stylo dari akun penggemar fashionnya terungkap OOTD yang dikenakan Nagita Slavina saat menemui dokter kandungan bersama Sultan Andara. Pada momen tersebut diketahui Nagita Slavina tampil modis dalam balutan dress isi miyake seharga Rp7.407.000 dan juga sandal mules berwarna putih dari merek Malon Soilers menjadi pilihan Nagita untuk menyempurnakan penampilannya kali ini. Terlihat Stylo dari akun penggemar fashionnya, sandal mules yang dipakainya dibanderol seharga Rp8.300.000. Melihat harga sandal yang dipakainya memiliki harga yang fantastis, sontak membuat heboh para netizen. Nah itu dia tadi Stylovers, 3 berita mengenai penampilan artis yang paling menjadi sorotan dari website stylo.id. Kamu juga bisa cek website stylo.id untuk berita penampilan artis lainnya yang gak kalah menarik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Stylo Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.